aja masuk ya, Ki. Kan kebetulan deh, friends, kita udah izin sama Alan kalau kita boleh lihat barang-barang lamanya yang sudah dimuseumkan oleh keluarganya. Jadi kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini ruangannya ya, Ki. Banyak foto-fotonya semenjak beliau berkarir. Ini kayaknya ada baju-baju yang dipakai Mbak Nika dulu juga. Aduh, ya. Nah, energinya dari sini udah cukup. Sebenarnya bukan dari sini aja ya, dari bawah kita sudah ngerasa energinya. Kita lihat-lihat dulu ya sebelumnya. Sebelumnya kita lihat dulu barang-barangnya Mbak Nika Ardila. Nah, mungkin bisa kita satu-satu. Ini lukisan, ada lukisan. Ini Marilyn Monroe, jadi kebetulan beliau ini ngefans sekali sama Marilyn Monroe. Sama kayak aku. Kayaknya dari fansnya Nika Ardila juga kayaknya ya. Itu lukisan ini, enggak, bukan? Ini permintaannya sebelum meninggal. Oh gitu, oke. Itu yang dipakai beliaunya. Agak merinding saya dekat sini. Aku juga nih. Iya, sudah enggak lagi. Sih. Oke, di sini juga nih. Ada penunggunya nggak, Ki, di sini? Maksudnya yang hadir di sini? Kalau nunggu ya, akan saya jelaskan di sini ya. Sebenarnya namanya jima pasti di mana-mana ada, ya pasti di mana-mana ada. Apalagi tempat yang jarang ditempati, ya. Nah, ditambah lagi, dalam Al-Quran juga sudah jelaskan bahwasanya jin itu paling suka bisa menempati patung-patung atau lukisan-lukisan yang sifatnya ngebentuk seperti makhluk. Entah dia, apa tuh namanya, dari bentuk hewan, foto, manusia, gitu ya. Makanya dalam Islam itu sebenarnya dilarang, gitu loh, untuk patung-patung seperti itu atau lukisan-lukisan. Nah, kenapa? Kenapa dilarang? Karena jin suka masuk di tempat-tempat seperti itu. Mereka masuk di situ-situ, gitu loh. Mereka menempati tempat itu. Makanya pada waktu kita masuk ke sini, gitu kan, emang agak energinya agak kuat karena memang banyak sekali lukisan-lukisan sebenarnya, lukisan-lukisan di sini, foto-foto di sini gitu. Karena memang jujur pada saat saya melihat mata Mbak Nike di foto itu seperti apa, tajam, seperti mau lu mau ngapain di sini gitu, seperti nantang gitu. Ada sedikit ada rasa aura menantang gitu, seperti itu. Jujur sih ya. Pada saat saya di sini memang agak lu ngapain sih di sini gitu. Nah di sini saya mulai makin terasa nih energinya. Ini kebetulan baju yang dipakai terakhir Sutri ya, nggak salah. Pantes. Jadi satu hari lah ya, hitungan jam. Iya, hitungan jam. Meridian makin jam. Kuat. Ini saya di sini meridian makin kuat. Ini bukannya? Yang besoknya terus, bukan besoknya sih, misalnya dari hitungan jamnya nggak ada umum. Ini saya nggak tahu sih apakah ini editan atau memang misalnya saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang memang sudah mau dipanggil. Ini saya dapat dari kitab namanya kitab ya. Coba dilihat ya, saya nggak tahu nih ini fotonya apakah dulu diedit atau gimana, saya nggak tahu ya, apakah cetakannya seperti ini, saya nggak tahu. Coba lihat warna kulit ini sama warna mukanya beda, perhatikan baik-baik. Ini lebih pucat, pucat kayak nggak ada darah gitu pucat. Ya. Tapi ininya nggak masalah. Nah, memang dalam kitabnya dijelaskan bahwasanya memang kalau misalnya memang agak pucat itu condong, memang tidak semua condong memang mau dipanggil. Nah, sudah dekat gitu loh. Tapi sama nggak? Sama. Takut tiba-tiba dipanggil Allah. Makanya banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir. Penyedosa ya Allah. Allah. Selalu gitu, ingat Allah terus. Iya. Kita saat kapan aja kita dipanggil sama Allah, kita sudah siap. Siap. Coba kita lihat fotonya yang lain ya. Foto yang lain. Ini enggak loh. Ini enggak. Coba lihat, ini sama lehernya enggak? Ya toh. Coba kita foto yang lain. Mana ada foto yang lain enggak? Itu katanya 2 minggu sebelumnya. Ini, coba lihat. Warna kulitnya masih sama. 2 minggu sebelumnya pun warna kulitnya masih sama tuh. Saya nggak tahu apakah ini editan apa enggak. Cuma memang seperti itu. Kalau warna muka udah agak pucat, nah ini hati-hati. Gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah keliling di sini ya, Ki. Nggak ada apa-apa ya, Ki. Yang pasti cuma ada penunggu-penunggu yang aku nggak tahu, Ki. Sukma yang bisa ngerasain itu ya.
cuman kita pingin langsung ke tempat pribadinya, ruang pribadinya. Jadi kita mau masuk ke kamarnya nih di depan sini, tapi sebelum kita masuk ke kamar kita harus lepaskan sandalnya dulu sih, atau sepatu, kebetulan saya pakai sepatu. Yuk kita masuk ke dalam. Yuk. Lendokin permisi. Salam. Ya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Jadi kalau kata si AA sih bilang di sini barang-barangnya semuanya ya. Ini makin keras ya energinya. Iya. Energinya makin keras. Merinding merindingnya. Ya, energinya makin keras. Kenapa? Karena lebih banyak. Nih, lukisan-lukisan patung terutama lebih banyak. Boneka lagi. Ya. Barang-barangnya. Ini ada foto-fotonya. Jadi dulu kejadiannya memang kayak gini, maksudnya memang ini tidak ada perubahan, memang seperti ini. Bentuk kamarnya memang seperti ini almarhumah gitu. Aku agak sedikit ngerasa energinya cukup kuat di bagian sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar agak diredupin lampunya. Dia samar-samar sih ya, samar-samar kayak kalau kita ngomong tuh seperti berubah-berubah gitu, kayak nike, kayak enggak, kayak nike, kayak enggak gitu. Wujudnya kayak nike, kayak enggak gitu. Kayak maksudnya apa? Kalau kita ngomong tuh seperti kalau TV tuh kayak gitulah. Maksudnya ini apa? Rusak-rusak itu kayak muka-muka nike, tapi kayak bukan, tapi kayak muka nike kayak bagian sini. Makanya tadi mungkin bisa lebih dekat lagi ki, di mana ki? Oke. Tapi jangan terang-terang. Ya, di bagian sini. Ini ya, dimatiin ya. Oke, mungkin kalau misalnya nanti terang, dia pasti akan pergi. Gak apa-apa, kita jelasin aja ya. Yuk, terangin aja gak apa-apa. Assalamualaikum. Yuk, sini, masuk bagian sini. Nah, coba Mbak Depe lihat muka wanita ini. Tajam ya? Iya, kayak hidup gitu ya. Saya pun merinding di sini. Tuh, siap saya melihat muka wanita ini. Itu foto itu coba di zoom. Coba zoom foto itu. Coba. Seperti yang dia seperti mana? Sama yang pakai topi itu. Yang pakai baju muslim itu. Sama lukisan itu. Matanya sih. Lukisan itu kayak. Iya, betul. Iya kan? Mm-hmm. Itu kayak ada sesuatu apa ya? Kayak tatapan matanya itu kayak manggil gitu. Iya, emang kayak nih apa sih? Kayak gitu. Saya berbicara gitu. Saya berbicara. Ketawa, ini kayak mau ketawa nih. Berarti tadi kalau misalkan ada sesosok, tadi kan Ki Sukma bilang ada sesosok seperti Tini ke Ardila gitu. Mm-hmm. Emang nggak bisa nggak maksudnya untuk berkomunikasi sama kita? Mau? Kalau mau boleh. Paling dimasukin ke badannya Mbak DP ya. Iya. Berani nggak? Kalau lebih mau Mbak DP? Ya oke. Okay. ADP, mau saya masukin atau saya kasih amalannya? Ya, kasih amalannya aja. Nah, amalannya aja ya. Biar saya gampang masuknya. Zikirnya. Saya bisikin ya. Ya. Dah, itu doang. Di sini. Di sini. Di sini. Siap? Ya. Siap. Mau masukin? Enggak. Kan emang buahnya air situ. Ada air nggak kita? Jangan, Ki. Enggak. Berat? Enggak gitu. Enggak. Kan? Jangan deket kita. Ini mulai ada gangguan dari ini nih. Dari foto tadi yang kita tunjuk. Yang tadi shoot, tau enggak? Iya. Ibu tadi. Itu kembalikannya. Iya. Itu tadi. Yang kuat dari situ. Tapi kayak yang beda ya ngeliatnya. Beda. Aku iya, kayak ya. Bukan Banika. Udah kalau masuk nggak apa-apa.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak duduk kali ya. Duduk. Duduk. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa ini, Mas? Siapa ini yang masuk? Nike. Oh, Nike. Oke. Okay. Kalau emang kamu benar Nike, nah, papa kamu siapa? Edi. Oke. Okay. Terus, kamu di sini udah berapa lama emang? Dari kecil sudah di sini. Iya. Sama mami, papi. Kecil di sini. Sebelumnya boleh tanya nggak, kamu dulu meninggal kenapa sih? Nggak mau jawab ya? Saya mau mastiin lagi. Kamu apa namanya? Kamu berapa bersaudara coba? Tiga bersaudara. Oh. Pinter ya kamu ya. Gimana, enak nggak di alam sana? Enak. Kamu di alam alien atau alam si jin? Misi lagi. Misi. Di sini. Mbak Nike KW. Gak ada ya namanya manusia itu sudah meninggal ya masih bisa masuk kepada manusia atau berkeliaran di sini. Itu ada ayatnya itu. Az-Zumar ayat 42. Dikatakan bahwasanya Allah memegang ruh-ruh yang sudah mati dan memegang ruh-ruh yang masih hidup. Dan Allah akan melepaskan ruh-ruh yang masih hidup pada waktunya dan Allah akan tetap menahan ruh-ruh yang sudah mati. Jadi kamu bukan Nike. Aku kamu. Kan? Kamu di sini. Kamu ngapain di sini? Kamu kan jin, kan? Ya. Aku. Bisa bicara enggak? Aku. Kamu dari mana? Dari mana? Coba tunjuk. Dari mana kamu? Belakang. Sudah berapa lama kamu di sini? 25. Lama ya. Terus? Tujuan kamu apa di sini? Ganggu. Apa? Ganggu. Kamu tahu Allah nggak sih? Tahu Allah nggak? Nggak. Kamu pergi dari sini ya. Kamu ini kayaknya bukan dari sini deh aslinya. Benar ya? Ayo ngaku. Jangan sampai nanti saya bentak loh. Anda coba. Kamu aslinya bukan dari sini. Asli dari mana kamu? Aku aja, saya udah tahu. Jawab. Itu. Terus. Terus. Terus apa lagi? Pintu ke patung. Terus di sini kamu mau ganggu orang. Itu. Ya udah. Kamu jangan di sini lagi, jangan ganggu orang lagi ya. Mama. Tenang aja, Bu. Apa? Terus jadi kamu maunya gimana? Udah, kita nego kamu maunya gimana? Siapa? Aku. Ya udah kalau kamu mau di sini balik aja ke tempat kamu sana.
Iko nggak mau. Jadi sekarang ngomongnya gimana deh? Udah, gitu aja. Biar cepet lah. Ini ngerancok aja nih si Jinnya. Kau mau duel apa gimana? Udah gini aja. Saya baca satu ayat. Kalau kamu emang bisa bertahan, ya, oke. Saya yang pergi. Tapi kalau kamu nggak bisa bertahan, kamu yang pergi. Gimana? Deal? Deal? Oke? Oke ya. Kita tantang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Ampun gak? Yaudah, kamu pergi ya dari sini ya. Ya? Jadi kamu maunya gimana? Atau kamu mau ikut saya? Kalau kamu ikut saya, kamu harus masuk Islam. Kamu kalau saya ngaji, kamu ikut. Saya wirid, kamu ikut. Gimana? Islam loh. Mau enggak? Mau atau enggak? Mau atau enggak? Nah, ya sudah. Saya keluarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmalat sumu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Matiin dulu, Astagfirullahaladzim. Kita mau ngobrol. Jadi gimana? Kok bisa? Kok tiba-tiba ngeblank apa gimana, Mbak? Ada kayak masuk nabrak gitu di badan aku barusan, Ki. Tadi? Iya, yang pas aku bilang, Ki, kok aku nggak nyaman ya? Terus Ki bilang, kan aku wiritin yang Ki bilang gitu kan. Aku coba untuk wiritin, tiba-tiba langsung badan aku tuh kayak langsung kita kalau ketabrak badan gitu loh. Lihat wujudnya nggak, mukanya lu lihat? Mukanya tuh nggak kelihatan, di badannya yang kelihatan. Badannya itu banyak bulu-bulunya. Terus? Banyak bulu-bulu kanan sih, kayak bulu-bulu binatang ya. Itu wujud jin sih, itu fix jin. Jadi memang, jadi nggak ada ya pemirsa ya, teman-teman semua nggak ada ya namanya orang sudah meninggal, apa sudah itu barusan yang masuk aku siapa teknika masuk? Itu bukan teknika, itu mah, itu nggak ada jin. Ya cuman ngaku-ngaku. Gitu. Nah, apa yang saya lihat tadi di sana mirip-mirip teknikal, itu berarti adalah tasyakul namanya. Itu berarti adalah tasyakul namanya. Apa itu tasyakul? Tasyakul itu adalah jin yang bisa menyerupai berubah wujudnya menjadi seperti sesosok yang seperti kita pikirkan atau kita takuti. Tadi yang masuk dalam diri aku itu siapa, Ki? Itu jin. Jin. Nah, jin yang sekitar sini. Seperti itu. Nah, memang jin baik atau jin jahat? Kalau nipu mah pasti jahat. Karena jin muslim, kalau jin muslim itu jin itu tabiatnya memang mati penipu. Jin itu tabiatnya penipu. Tetapi kalau dia jin muslim, memang mukmin, seorang jin mukmin, maka dia tahu tipuan itu adalah dosa. Aku mau nanya tadi kan nanti aku waktu kerasukan itu kan tunjuk-tunjuk di sana gitu-gitu. Cuman kan kita enggak tahu di sana-sananya itu di mana. Karena nunjuknya tetap ke sana. Emang tadi dia pakai bahasa apa, Ki? Tadi kayak ngorok-ngorok gitu Indonesia sih. Cuman memang saya harus dengarnya agak sedikit detail, agak sedikit dekat. Karena dia seperti ini seperti berat gitu. Seperti itu apa laki susah. Atau perempuan yang masuk? Ini saya enggak bisa ngomong laki apa perempuan karena memang sus enggak ada jenis kelaminnya.
Saya lihat gitu. Maaf, buah dadanya nggak ada, tapi bagian kelamin prianya nggak ada gitu. Gitu, saya bingung ini laki-laki perempuan gitu. Tapi binatang gitu, Ki? Nggak kayak manusia, tapi kayak jongkok gitu. Gitu, kayak apa ya, kayak orang jongkok aja gitu. Kayak orang gitu, wujudnya orang, badan kayak orang, tapi rambutnya kayak landak gitu. Kayak gitu wujudnya, aneh. Gitu, warnanya biru-biru lah, kebiru-biruan gitu. Nah, tadi yang Mbak DP tunjuk itu kan yang bagian patung depannya saya dapat. Aku yang tunjuk? Iya, tadi yang pas lagi ngerasukan. Itu patung depan. Bahwasanya yang saya tangkap adalah di ini stay-nya patung. Di patung depan. Patung yang depan yang tadi yang welcome tengah, yang tadi aku yang bilang pertama kali naik tangga aku itu. Aku tertarik nih sama patung ini, inget gak? Oh, yang tadi kayu. Oh, yang kayu yang pertama kita datang itu berarti ya. Yang di tangga, friends. Nah, itu. Nah, saya pengen tahu dong asal usulnya dari mana ini jin ya kan? Ternyata dari pintu. Pintu yang tadi kan ada yang bekas tabrakannya Mbak Nike. Nah, dari situ ternyata pindahlah ke patung. Tuh kok orang kalau kemasukan itu kok gampang banget gitu. Kayak itu kenapa orang-orang yang mudah dimasukin tuh kena karena apa? Kalau kita mau saya membuka ya. Hmm. Ada dua hal. Mau menunjukkan itu asli atau tidak. Yang pertama bisa aja itu bohongan. Yang kedua emang itu adalah kerasukan asli. Bagaimana kita melihat kerasukan aslinya adalah pada waktu kita sudut api dia nggak akan sakit. Karena hukum alam jin itu mereka tidak mengenal alam material. Jadi makanya kalau mereka misalnya ke semak-semak ada duri mereka nggak akan merasa sakit. Tapi setelah jinnya keluar baru rasa sakit. Baliklah dia ke hukum alam dunia materi. Saat jin masuk ke badan kita, dia tidak mengenal hukum alam materi kita. Bodoh amat, dia mau disayat, nggak terasa sakit. Makanya yang kebal-kebal gitu, nggak terasa sakit. Gitu, karena memang mereka ikutin hukum alam jin. Tapi pada saat sudah jinnya cabut, ya sakit. Ikuti hukum alam materi. Nah, kalau misalnya yang tiba-tiba cepat kerasukan itu, banyakan adalah takutnya bereaksi atau adalah pura-pura. Nah, bagaimana kita tahu? Ya udah sudut aja pakai api, sakitnya kalau sakit ya udah dia pura-pura. Tapi kalau kita sudah pakai api atau kita pukul begini dia enggak ngerasa sakit, enggak ngerasa apa-apa biasa aja gitu, kayak enggak ngerasa apa-apa. Itu benar. Itu aja. Ya udah Ki, dengan zikir yang Ki suka kasih gitu. Takutnya apa aku lagi gampang banget dimasukin enggak kan? Tiba-tiba diem, masukkan. Gini, mungkin gini Mbak. Saya akan jelaskan ya kenapa orang bisa sebenarnya kita ini punya badan. Itu boleh kita tuh yang memanage badan kita. Ya, mau kita, ya. Kita yang ngatur. Mau kita mau kerasukan mau enggak itu sebenarnya kita yang ngatur. Mau enggak gitu ya. Mau atau enggak. Pada saat kita loss, okay, silakan masuk dia. Saat kita saya mau blok, dia enggak akan bisa masuk sampai kapanpun dia enggak akan bisa masuk. Sama seperti kita punya rumah lah. Kalau kita punya rumah, kita pagarnya kita tutup, ya siapapun enggak akan bisa masuk kalau kita gedor-gedor. Mindset kita ya. Tapi saat kita open lock. Ih, kayak ada yang giniin aku. Sini aja. Nah, saat itu kayaknya yang tadi deh. Kayaknya yang tadi deh mungkin yang masuk ke rumah. Iya, yang mau ikut kita, ikut saya. Nah, saat kita lost, ya kan seperti kita membuka pagar kita, masuk rumah. Kayak gitu, jadinya masuk rumah. Jadi dia pun jadi menguasai rumah kita, dia mau makan di rumah kita, bodo amat. Kayak gitu, sama seperti menguasai badan kayak kita. Apa? Kayak serap nggak sakit gitu, kayak badan tuh sakit nggak nyaman semua. Gitu iya ya pasti karena benturan energi tadi masukkan benturan energi tadi masuk ke badan Mbak DP itu mah kalau sembuh kan ini bisa gimana? Nanti okay. Kita di bawah nanti saya netralisir lagi. Okay, gitu. Deprens ini kan malam Jumat nih biasanya kalau malam Jumat katanya kan arwah-arwah tuh pada pulang ke rumah masing-masing. Makanya kita pinginnya malam Jumat gitu loh Ki. Nah ternyata Ki Sukma bilang roh itu yang menyerupai itu sebenarnya itu jin ya. Roh itu ya tetap di alam mereka. Nah, pada waktu kita mati itu setelah kita melewati barzah ya, kita diadili sama malaikat. Itu akan ditempatkan di antara dua tempat. Alam ilin atau alam si jin. Oke, nanti itu kita di episode selanjutnya. Iya, okay. Penjelasan tentang alam ilin sama alam si jin itu apa? Ki, mungkin kita minta doanya aja buat almarhumah.
Okay. Ini kan malam Jumat ya Ki, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya gitu ya Ki ya. Dan mungkin dilanjutkan sama Ki Sumpah. Oke, okay, kita baca Al-Fatihah aja, ilah hadrati khususon untuk Mbak siapa? Nika Ardila. Nika Ardila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Lalu saya juga mau mendoakan untuk semua bangsa jin yang ada di tempat ini. Saya minta kalian jangan mengganggu tempat kalian, bukan di alam dunia tetapi alam jin. Ilah hadrati khususon ya masyarul jin. Bait Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dear friends, kita udah ketemu sama AA Alan, ya Alan. Terima kasih banyak. Hatur nuhun udah kasih kesempatan buat Neng untuk kedua kali untuk berkunjung di sini. Luar biasa tadi sudah sama Ki Sukma kita melihat tadi di dalam kita dapat ilmu juga tentang agama gitu. Bahwasanya apa yang kita lihat segala macam itu adalah apa sih? Tasyakul namanya. Tasyakul. Jadi kalau almarhumah sendiri sudah di alam sana. Amin. Kita sih cuma hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah bisa memberikan ketabahan, kelapangan, keikhlasan ya. Buat Mami, buat AA sekeluarganya si Teteh ya. Amin, insyaallah. Terus siapa lagi ya pokoknya? Semoga amal apa ilmu yang beliau ajarkan bermanfaat juga untuk kita. Amin. Bisa melegenda terus ya, lagu-lagunya ya, sampai kapanpun ya. Amin. 25 tahun lo ya, luar biasa lo. Umur 19 tahun ya? Ya, 19 tahun wafat. Oh, bentar lagi udah ulang tahun nih, 19 tahun. Siapa nih? Happy birthday dong. Paling cuma saya ada pesan aja ya buat para fans misalnya kalau mau datang ke sini gitu. Ya kalau bisa mah kirim dalam Al-Fatihah lah gitu, mendoakan buat si mbaknya gitu, mbaknya. Terus juga kalau bisa mah dibawa sering-sering bawa sholat lah. Insyaallah. Ya, tempatnya insya tempatnya dibawa sholat ya. Tempat-tempat. Jadi mungkin fans-fansnya Tenike, jadi selain datang ke tempat museum juga di misalkan mau sholat zuhur atau apa bisa di sini buat bersama gitu kan ya. Di kamarnya gitu kan. Di kamarnya mungkin sholat berjamaah. Iya. Iya. Amin. Atau tawasulan, cikir bareng gitu kan bisa. Sukma terima kasih banyak. Udah mau untuk ketemu sama kita lagi. Amin. Jangan bosan aja kan. Oh enggak dong. Enggak bosan sama Ki Sukma. Justru ini beliau kan saking banyak tamunya ya. Jadi ini kesempatan mumpung sekarang bisa ketemu sama schedule-nya untuk kita tuh yang bisa penelusur. Nanti kita ke tempat penelusuran yang lain kali ya. Jadi aku udah berani nih. Ya, yang penting didampingi terus nih. Jangan lupa follow Instagram saya. Pastinya dong. Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah. Jadi rock and roll. Jadi Kiai milenial. Amin. Terus YouTube saya, channel YouTube saya ya. Iya, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya. Like. Pada Bang Sukma Wijaya Al-Fatihah. Pak Padepokan Sukma Wijaya ada di sini. Kalian lihat saja ya, Dek. Klik subscribe ya kan. Siapa yang punya klik subscribe, insyaallah rezekinya diluaskan. Amin. Jadi Ki Sukma, pokoknya kalau siapapun yang mau belajar tentang ilmu apa aja. Ilmu hikmah, ilmu zikir ya. Kalau misalkan aku misalkan ada itu hikmah apa ilmu itu loh apa namanya Al-Hikmah bukan yang apa jarang goyang bukan ilmu hikmah itu mah apa itu mah daerah kesembuhan maksudnya gitu kalau bikin jatuh cinta orang gitu ya itu juga ada banyak soalnya yang tanya tentang Ki Sukma bisa nggak bikin jatuh cinta orang katanya tergantung kasusnya boleh dong kalau gunakan harus tahu nih
sedikit ya, sedikit tentang bikin orang jatuh cinta. Sebenarnya kenapa dulu Allah menurunkan ilmu mahabbah ke dunia itu untuk apa? Supaya para dipakai para ulama-ulama untuk berdakwah. Amin. Supaya orang-orang pada senang sama ulama tersebut supaya nyampe dakwahnya. Amin. Nah sekarang banyak disalahgunakan untuk nikah lagi. Nikah lagi.